Kabar datang dari Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia full tim dalam perburuan medali emas SEA Games 2021. Asnawi sudah bergabung dan duo FK Senika segera merapat. Dan kali ini Timnas ID akan mencoba memberikan informasinya sebagai berikut. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia Nova Arianto menegaskan 3 pemain yang abroad siap tampil di SEA Games 2021. Seperti diketahui, pelatih Sintayong memanggil pulang beberapa pemain yang tampil di luar negeri. Mereka adalah Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Elkan Beget, Pratama Arhan, dan Sadil Ramdhani. Kabar baik datang terkait pemain abroad yang siap tampil pada SEA Games di Vietnam mendatang. 3 pemain yang dipastikan akan memperkuat skuad Garuda. Mereka adalah Asnawi Mangku Alam, Egi Maulana, dan Witan Sulaiman. Kabar ini disampaikan oleh asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto. Dia menjelaskan jika Asnawi sudah bergabung dengan tim, sementara Egi dan Witan akan bergabung saat tim kembali ke Indonesia pada 29 April mendatang. Nova menambahkan, satu pemain lain yakni Pratama Arhan masih belum bisa dipastikan apakah dilepas oleh timnya, sehingga dia masih menunggu kabar dari mantan pemain PSIS Semarang tersebut. Hingga saat ini, ada 2 pemain abroad yang belum akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Elkan Beget dan Sadil Ramdhani. Mereka masih dibutuhkan oleh klub dan kemungkinan besar tidak dilepas oleh timnya. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe.